Ini agama yang sangat fleksibel. Orang di kutub utara, kutub selatan boleh beramal. Nah, siapa kau zaman yang pakai kereta, pakai kapal terbang, flight pun boleh beramal dengan Islam. Walau zaman Nabi tak ada kereta, tak ada, tak ada kapal terbang, ada unta dengan kuda. Tapi tetap zaman kita boleh beramal. Tak masuk dalam bid'ah. Kata ni, tidak kata nak amal hak Nabi ni, tak boleh lah. Nah, dah Nabi ni pakai unta kan. Pakai kuda, kita pun pakai kuda juga. Kelekuk, kelekuk, kelekuk. Kata ni. Jimat pun jimat. Nah, minyak tak kena bayar. Minyak naik lah ni. Nah, tu pun tak kena. Unta. Kata ni. Dok. Tak perlu. Ayah kata hak tu bukan agama. Pelik juga puak ni. Ada juga hak bukan agama. Dah, bermana agama ni ada terpisah daripada urusan apa urusan dunia kita. Pelik. Nah, walaha kita sendiri sudah tahu kalau hanya memisahkan politik sahaja daripada agama sudah masuk dalam orang yang fasik. Nah, menghalalkan pemisahan di antara siasah dan agama tu boleh bawa pada kekufuran. Nah, mengamalkan pemisahan di antara agama dan siasah itu juga fasik. Menghalalkan pemisahan itu kekufuran, itu baru siasah. Walhal kehidupan kita bukan penuh dengan politik belaka. Tak ada. Kau ada orang bangun-bangun tidur tu teru. Takbir. Bangun-bangun tidur hidup Melayu ada. Ada. Bangun tidur baca doa dulu, basuh berok dulu, kencing dulu. Nak berepoh dulu, makan nasi kabu dulu, makan roti canai dulu. Nah. Nah itu ni, hijau cari makan dulu. Bermakna setiap juzuk kehidupan kita, baik gerak atau diam, tidak pernah terpisah daripada hukum Allah. Tidak pernah terpisah daripada agama. Tidak ada satu saat pun kita berpisah daripada hukum Allah. Hatta basuh berok pun disebut dalam kitab-kitab agama kita. Bagaimana cara basuh berok? Nah? Ingat ke mana kali? Lihat tadi, sekecil-kecil benda, sekecil-kecil perkara dalam Islam sehingga bak yang paling besar meretas dunia, meretas negara disebut dalam agama kita. Data-data dia ada juga benda yang tidak dalam agama. Mana? Naik kereta, pakai mikrofon, kan? Hak tu bukan agama dia kata, hak tu dunia. Antum a'lamu umuri dunyakum, kamu lebih mengetahui tentang urusan dunia kamu. Dah kalau bukan urusan agama, bermakna naik kereta mari masjid tak balas apa, tak dapat pahala. Karena hak Nabi sebut jalan kaki atau naik kenderaan seumpama kuda, tiap langkah unta. Dah tayar dia tak lakah, dia gelek. Kata ni, dia bergelek atas minyak tak blebok kata ni. Dah tak masuk dalam hadis Nabi dapat pahala mari masjid. Nah, dengan motor, dengan kereta. Ya, kalau pakai lagu tu makna bid'ah ya. Kalau pakai makna bid'ah lagu tu, klenda takwim hijrah ni soyok. Soyok takwim hijrah. Nah, zaman Nabi mana pakai takwim hijrah? Tak ada zaman Nabi takwim hijrah ni. Nabi tak pernah ada klenda hijrah. Nah, ini berapa hijrah dah kita ni? Tak ada. Ini klenda takwim hijrah Nabi, sengih duk depan gambar Nabi. Tak ada. Nabi tak ada takwim hijrah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi ni pakai berapa? Pakai tahun gajah. Kata ni. Tahun gajah. Orang dulu bila peristiwa besar berlaku di tanah air dia, di tempat dia, di negeri dia, di negara dia, dia akan namakan tahun dengan peristiwa tersebut untuk mudah cam. Nah, contoh kami di Kelantan ada peristiwa besar dia panggil banjir besar, boh merah. Nah, kalau orang Kelantan ada dekat sini tak tahulah. Nah, ada dah. Boh merah dah. Tahun boh merah. Jadi bila orang tanya ni anak lahir bila ni? Mak, ni anak tahun boh merah kan? Jadi cak. Kenapa peristiwa berlaku besar boh merah lah macam-macam. Pinang ni ada tak? Zaman-zaman dulu. Ada tak? Ada ni. Kau tak ada. Tak ada peristiwa besar berlaku. Santai biasa. Relax sungguh orang Penang. Orang paling santai. Tak ada peristiwa besar berlaku ke apa dah. Allah. Zaman Mekah mula tahun gajah. Nah, peristiwa gajah bukan makna gajah beranak Mekah. Nah, tentera Abraha mari nak serang, nak perutuh Baitillah. Nah, lalu Allah Taala kirimkan tayran ababil. Burung ababil. Bukan burung babi. Ni babi ni kok bahasa Kelantan lorak Kelantan mana tolu.
Mungkin burung babi tolong makna gitu dak. Ababil. Tarmihim bihijaratin min siji. Gerejam puak-puak Abrahah ni dengan batu. Nah, daripada neraka. Sehingga mati habis. Nah, Abrahah dengan gajah-gajah dia sekali. Maka sebab itulah orang-orang Mekah tika tu, dia namakan ni tahun gajah. Tak ada kelendah hijrah. Bila ada kelendah hijrah? Zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa alaihi salam. Zaman Sayyidina Umar jadi khalifah. Khalifah kedua, orang yang pertama dapat panggilan Amirul Mukminin. Zaman dia baru tercetusnya nah kalendar Hijriah. Zaman dia. Bulan itu ada dah. Muharram, Safar, Rejab, Syaban ni sejak zaman orang kafir jahiliah sudah ada. Tapi tahun tu tak ada. Menyebabkan Abu Musa Al-Asy'ari mengadu pada Sayyidina Umar. Ya Amirul Mukminin, susah kita kerajaan. Nah, surat kerajaan bertimbul-timbul. Nah, hari bulan, tarikh ada, hari bulan ada, tahun tak ada. Tahun tak ada. Nah, kat 10 lah, semua sekali 5 Muharram. Ni 5 Muharram tahun bila, tak tahu. 5 Muharram juga, ni 5 Muharram juga. Alangkah baiknya kalau kita ni ada kalendar sendiri. Zaman Sayyidina Umar tu baru ada kalendar hijrah. Nah, dah kalau kita tak ambil pakar sahabat, nah, nak pakar hak bulat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang sekarang tak ambil pakar hak sahabat ni. Nah, tarawih 20 dia kata tarawih Umar, bukan tarawih Nabi ya. Dia mana gaya dia psikologi dia mana tinggi Umar dengan Nabi Muhammad. Ah, ayat tengok tu. Nah, Nabi ya. Ada Nabi. Lapar. Sedang molek kalau dia malah mayat. Sebenarnya. Nak. Kalau malah. Rakyat malah. Senang. Ambo ni malah sebenarnya. Kita buat lapar. Senang. Jadi tak balah. Nak. Ni nak pandai rekor-rekor hukum. Nak rekor-rekor. Kalau dalam kitab tu sebut comel dah. Terawih 20. Macam ni. Khilaf ada 36. Oh, bukan ke bawah. Angka dia ke atas. Kau banyak. Mana banyak 30 dengan 20? Nah, orang gila jawab 20. Banyak pada 30 ni. Dek tu ni. Orang kena masuk ngaji tadika balik. Ngira-ngira tak pandai tu. Nah, tentu dah banyak 20. Mana 30 ni? Amal ahli Madinah. Karena deki cemburu popok Mekah boleh tawah. Nah, ngabak atas maya 2 rakaat. Rehat, tawah. Madinah nak tawah tak boleh. Nah, Pak Cita tak boleh nak tawah. Namun duk tawah masjid ni labbaik Allahumma labbaik Allah kata tuduh Syiah pula lah. Acak lah ni.